Kita lihat sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kita akan melahirkan 600,000 peluang pekerjaan di negara kita, dan sebahagian besar adalah daripada Perkeso dan HRD Corp. Dan Perkeso akan membuka pintu mereka untuk mana-mana pihak yang membawa perubahan dari segi mendapatkan, melahirkan peluang-peluang pekerjaan kebiasaannya tanpa melibatkan kos untuk Perkeso. Ini satu. Maka pelancaran ini tidak melibatkan kos kepada Perkeso, tetapi akan menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap semua lapisan masyarakat. Hari ini kita lihat isu gelandangan ini menjadi satu isu besar, di mana ramai berhijrah daripada kawasan-kawasan luar bandar ke bandar, dan mereka tidak mendapat seperti mana yang dijanjikan kepada mereka oleh beberapa pihak. Maka mereka menjadi gelandangan. Dan ini telah menunjukkan ada juga cahaya di ujung terowong kepada golongan ini. Saya percaya dengan ini kita dapat bantulah golongan tercicir ini untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan. Dan saya lihat ini satu pendekatan yang penting. Dalam pembangunan negara melalui industri revolusi 4.0, mungkin mereka tidak lagi relevan. Dan inilah usaha kita supaya kita reskill dan upskilling golongan ini untuk melahirkan peluang pekerjaan kepada mereka. Kita lihat keseluruhan gelandangan ini dalam lingkungan 2000. So ini satu usaha pertama. Saya tak nak letak sasaran supaya mencacatkan usaha mereka. Biar kita bermula. Dan saya lihat isu, contohnya isu apa nama ni, isu PDI, Perkhidmatan Domestik Indonesia pun jadi isu sekarang. Mungkin seperti mana disebutkan oleh Duta Indonesia, mungkin akan sampai masa mereka tak akan hantar pekerja mereka, bukan saja untuk Malaysia, seluruh dunia. Sebab ekonomi negara mereka telah lebih baik pulih, kan. Mungkin inilah waktu dan masa kita kena sedia dengan talent-talent tempahan, dengan upskilling dan reskilling untuk melahirkan golongan seperti ini menjadi perkhidmat domestik. So, bagaimana Maikasih ini akan bantu dapatkan pekerjaan untuk gelandangan? Saya dimaklumkan Maikasih ini akan memberi latihan kepada mereka dalam bidang-bidang tertentu, dan akan menjadi orang tengah di antara majikan dengan gelandangan ini. Hari ini kita melalui My Future Job, hari ini kita lihat gelandangan ini satu golongan asing. Sebelum ni Kementerian Belia Persekutuan telah pun menyediakan tempat penginapan untuk mereka, tempat mandi dan penginapan untuk mereka, ini dah. Tetapi untuk membawa mereka ke satu tahap yang lebih tinggi daripada apa yang mereka ada. Kita lihat sebelum ni mereka terbiar. Sekarang kerajaan dah usaha membekalkan mereka tempat tinggal. Dan daripada sana kita gunakan My Future Job dengan Maikasih Sdn Bhd untuk memberi latihan dari peluang-peluang pekerjaan.